mungkin mau berdoa dulu sebelum bisa dimulai ya Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, energi Zen! Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan tetap dijaga, ya. Semangatnya, karena kita sudah mulai memasuki penghujung tahun 2020 nih. Kayak udah hal-hal liburan, ya, teman-teman. Semoga di dalam acara ini kalian tetap dijaga, ya. Semangatnya! Oh iya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal, maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Oke, okay, perkenalkan nama saya Syifa Biusagita, selaku MC pada acara Career Top pada pagi hari ini dengan tema Energize Your Career Path into the World of Renewable Energy. Salam kenal semuanya. Um, sebelumnya aku mau ingetin lagi nih ke teman-teman untuk mengganti nama sesuai dengan format berikut, yaitu nomor breakout room yang kalian pilih underscore nama panjang kalian. Oke, okay? sekali lagi aku ingetin ya teman-teman untuk mengganti nama sesuai format seperti ini, yaitu Nomor breakout room yang kalian pilih underscore nama panjang kalian. Oke. Okay. Nah, oke ya. sambil nunggu teman-teman yang lainnya mengganti namanya, langsung aja nih kita mulai acaranya pada pagi hari ini. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan bertukar ilmu bersama tiga pembicara hebat kita nih yang nantinya akan kita bagi menjadi dua sesi. Nah, di sesi pertama akan ada Pak Zenwar Galang Belana selaku Talent Acquisition and Employer Branding di Schneider Electric. Lalu pada sesi kedua akan ada Kak Elvia Sumayastra selaku Business Development Associate atau SEA dari Cargill. Dan yang terakhir akan ada Kak Harina dari selaku HR Manager di GEAPAC. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsungkan saja nih ya materi di sesi pertama kita yang akan dibawakan oleh Pak Zanuar dan akan dimoderatori langsung oleh Mas Arief. Halo Mas Arief, apakah sudah siap? Sudah uh, siap, Shiva. Terima kasih. Oke, okay, nah. Uh, Oke okay. okay deh kalau begitu Mas Arief, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, yeah, terima kasih Shiva atas waktunya ya. Gimana nih, aku mau nyapa teman-teman yang ada di sini, gimana nih kabarnya? Teman-teman uh, pasti udah pada sarapan kan, udah pada semangat kan untuk menjalani hari-hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya teman-teman untuk menekan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Laksono dari SRITS. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu pada acara Career Talk pada materi pertama. Nah, pada materi pertama ini kita akan berbincang mengenai bagaimana sih cara membuat diri kita berbeda dan meningkatkan daya saing kita di dunia kerja bersama Pak Zanwar Galang Bawana. Jadi, Pak jadi teman-teman, Pak Zalur Pak Zanuar Galang Bawana ini merupakan talent acquisition dan employer branding di Schneider Electric. Nah pasti teman-teman udah nggak sabar kan buat mendengarkan materi yang sangat luar biasa dan insightful. Nah kalau begitu langsung saja ke Pak Zanuar. Bagaimana Pak Zanuar? Apakah sudah siap? Halo Arif. Uh, ya, Suaraku ya. ya, Dengar jelas Pak, terdengar jelas. Dengeran ya, oke. Okay. Ya. Ya baik. Uh, waktu dan tempat untuk Pak Januar kami persilakan. Oke, okay, so let me try to check and share my screen sebentar. Oh iya, yeah. silakan, Pak. Oh, itu Ya, udah kelihatan? Sudah, Pak. Dengan jelas. Lihat dengan jelas. Oke. Okay so uh, tolong Arif atau mungkin teman-teman panitia yang lain kalau misalnya suaranya kurang jelas atau mungkin nanti ada keputus di tengah tolong di infoin ya Iya Pak uh, bakal saya info apabila ada uh, gangguan teknis ya yeah. Oke okay, thank you selamat pagi teman-teman semuanya dan uh, terima kasih nih udah di apa namanya udah di invite di acara hari ini dan mungkin uh, buat teman-teman yang Kemarin, ikut acaranya di um, i Triple Jadi, kemarin kebetulan saya juga ada acara di uh, ITS uh, dengan teman-teman di -teman IEEE, Mungkin akan ketemu lagi dengan materi yang cukup mirip hari ini. Uh, but I hope hari ini kita bisa banyak uh, diskusi, kita bisa banyak diskusi, dan juga nanti saya juga uh, minta teman-teman semuanya bisa ikut partisipasi. Untuk uh, dalam diskusi kita aktif ya, aktif dalam diskusi kita. Uh, saya coba usahakan untuk bisa lebih banyak nanti kita ber, uh, berdiskusi dari segi uh, topik kita hari ini. Dan aku minta uh, um, izin juga ke panitia kemarin udah dikasih uh, topiknya ya, nama topiknya cuman aku persingkat dengan uh, term differentiate yourself and win the global competition gitu. Nah ini adalah satu uh, key points hari ini untuk diskusi kita dan semoga nanti uh, dalam mungkin 45 menit ke depan insya Allah kita bisa cover uh, diskusi kita. So, um, nama saya Zanwar Galang Bewana, bisa dipanggil Galang. Saya dulu dari Telkom University Bandung, kemudian um, memulai karir di Schneider dulu sebelum lulus. Jadi kampus ambasadornya Schneider di tahun 2015 pada saat itu satu tahun dan uh, kita pro program kampus ambasador itu ada 12 orang ya di Indonesia dan salah satunya itu uh, ada di Bandung gitu dan uh, di 2017 itu dapat kesempatan untuk bisa jadi HR recruitment uh, di salah satu pabriknya Schneider yang ada di Cikarang. Lalu baru mulai di Oktober 2017 itu berkantor di Jakarta sebagai talent acquisition and employer branding staff seperti itu. So uh, aku coba sebentar ya maaf, aku mau coba lihat chat. Gimana ya caranya ya? Untuk melihat chat bisa melewati itu pak. Uh, ada di atas biasanya Hitting itu ada control. pilihan. Oh oke okay, oke. Okay. Ya. Yeah. Siap. Aku takut nanti ada apa-apa, jadi sebentar ya. Iya, yep, baik like pak. Oke, okay, so uh, sebelum mulai, aku pengen minta tolong ke teman-teman buat bisa go to menti.com. Buat teman-teman yang nanti bisa buka di browser ya. Bisa buka di browser, kemudian uh, klik atau... Uh, pergi ke menti.com kemudian input voting code-nya 4111484 atau uh, buat yang pakai handphone bisa langsung scan aja QR code yang ada di screen ini uh, dan nanti akan pergi ke menti.com dan aku mau minta tolong untuk dijawab satu pertanyaan ya uh, one words about Schneider Electric yang teman-teman tahu apapun Uh, sebentar ya, aku coba cek dulu. Sudah, apakah sudah bisa? Renewable energy company, oke, okay. energy automation manufacturer, electrical company, global, okay, relay, wow, relay, interesting. Renewable energy, okay. It's it's not because of you are guys from SRE, right? <laughs> like renewable energy, well, okay. Ada lagi yang lain? Okay, so mostly you are saying renewable energy company. Well, uh, I guess itu mungkin karena kalian juga dari SRE gitu kan. But well, thank you so much udah di apa namanya udah dijawab pertanyaan ini. Let me get back to my presentation. So, um, jadi aku akan nampilin satu video. Video singkat tentang Schneider Electric dan teman-teman bisa uh, Sorry, The world is full of people telling you who to believe they are. Well, we thought we'd tell you who we're not. Let's start here. We're not in shipping. We don't make lifts. Seriously, no lifts. We do this. We're good at this. And we make all of these. And even though you'll find us here and here, we don't make energy. We make you save it. And you'll be saving the environment too. Are we an internet company? Well, we connect and power just, just about everything around you, helping machines talk to each other and to you, making your world more personal. We're seeking out the big questions and answering them honestly. Like, how can we make the most of our energy and resources? Or, can we make access to energy and digital basic human rights? We're real people employees, developers, partners, investors, and inventors, all passionate about doing what's right. We're open, humans of all sorts from all over, learning from each other and about each other. We're not here to save the world. It'll go on with or without us. We're here to help power and connect what you do every day to ensure life is on everywhere, for everyone at every moment. The world is OK. So hopefully tadi uh, videonya jelas ya, Dan mungkin kalau misalnya patah-patah terlalu mengganggu. well, Uh, sebelum aku lanjutin juga, karena uh, ini teman-teman kan dari, mostly dari SRI gitu kan. So, I would like to ask you a question dan minta tolong nanti bisa disebutin uh, jawabannya di chat. Uh, my question is, kalau misalnya teman-teman dengar kata renewable energy, itu ada nggak satu kata yang bisa uh, apa namanya menjadi respon? oleh uh, istilah renewable energy. boleh nggak dikasih satu satu ini aja satu kata kunci yang menurut teman-teman itu relevan dengan ketika uh, kita mendengar tentang renewable energy. ada wind energy, sustainability, sustainable, surya, oke. Okay. ada lagi? Intermitensi, wow, oke, okay. interesting. Oke, okay, belum ada lagi ya. But, uh, well, thank you. Ini aku tangkap dan mungkin uh, satu satu poin yang aku mau uh, apa namanya highlight di sini dari jawaban teman-teman adalah jawaban dari Zafran dan juga Aditya tentang sustainability ya, di mana kalau kita ngomong renewable energy, meaning berarti kita uh, berbicara tentang future gitu kan. Kita berbicara tentang masa depan. Kita juga berbicara tentang uh, apa nih yang mau kita achieve di masa depan itu. Which is yang yang paling penting dan salah satu yang paling penting adalah sustainability gitu. Dan kita di Schneider, uh, kita adalah uh, perusahaan yang Bukan hanya perusahaan electrical gitu kan, kalau misalnya mungkin kita dikenal sebagai electrical company, but no, we are a technology innovator gitu kan, dan kita itu memang fokusnya ada di uh, energy management dan automation. Tetapi kita uh, membranding diri kita sekarang adalah sebagai digital transforming transformation company. Oke, okay, um, let's Take a look untuk uh, big picture-nya dari Schneider Global. Jadi Schneider Global ini sudah berdiri sejak 180 tahun yang lalu. Kemudian kita ada tersebar di berbagai macam negara across lebih dari 100 countries di dunia, termasuk di Indonesia. Kita punya lebih dari 135 ribu employees. Dan Um, kalau misalnya dilihat dari revenue kita tahun 2019 atau tahun lalu itu di 27.2 billion euro. Uh, 5% dari uh, apa namanya revenue kita itu, itu kita alihkan untuk R&D of course untuk catching up dengan uh, pergerakan yang ada. Lalu 41%-nya coming from new economies which is ini sangat menarik karena sekarang ini New Economics itu adalah satu hal yang apa ya benar-benar jadi prioritasnya Schneider gitu. Termasuknya di Indonesia karena di Indonesia ini adalah salah satu negara berkembang yang jadi top 15 countriesnya Schneider. Kita punya misi untuk provide energy and automation digital solution di mana e, main point-nya atau misalnya end game-nya adalah tentang efisiensi dan sustainability, jadi ini relate ya dengan apa yang tadi kita sempat bahas di depan terkait renewable energy dan sustainability. Nanti kita akan bahas sedikit tentang itu. Uh, saya mau menunjukkan sedikit juga tentang portfolio Schneider. Jadi, buat teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali dengar, "wah, apa nih perusahaan Schneider gitu kan?" Um, Congratulations, you are not alone gitu karena. Um, Aku aku banyak banget ketika ketemu sama customer sorry bukan customer sih mungkin lebih ke teman ya teman atau mungkin uh, orang lain gitu kan yang nanya aku kerja di mana dan aku jawab Schneider pasti orang itu pada bingung gitu oh yang bikin lift ya atau mungkin oh yang uh, bikin eskalator ya gitu kan mungkin karena sering sering main ke mall gitu kan terus lihat ada merek yang mirip mirip dengan Schneider gitu that's why our video tadi di awal itu kita benar-benar tekanin bahwa we are not making left. Gitu, so itu benar apa namanya? Itu nggak kaget ya. Kita nggak kaget kenapa? Karena kita mostly our business adalah B2B, jadi bisnis to business, bukan bisnis to customer. Meskipun kita punya beberapa barang yang memang kita jual di Tokopedia, Shopee gitu, yang related sama barang-barang elektrikal untuk rumah. Tapi mostly our business are going to B2B, kayak di oil and gas and then uh, mining, F&B, kemudian manufacturing yang lain gitu. And then we have purpose di sini di mana kita ingin empower semuanya untuk menjadikan mereka make the most of their energy and resources. Tentunya untuk ensuring life is on everywhere for everyone and at every moment. Kenapa ini aku mau uh, cerita sedikit juga background-nya karena kita tahu sendiri kita, uh, dunia kita ini sudah Tua ya, tanda kutip ya, tua ya gitu. Dan teman-teman eh, ngerasain lah gitu, gimana sih? Apa perubahan yang terjadi di global dan juga perubahan yang terjadi dengan ekosistem yang ada di dunia kita ini? Dan kalau aku mau ngambil contoh paling dekat adalah beberapa pekan yang lalu, negara tetangga kita yaitu Filipina itu baru aja kena apa kayak semacam badai gitu ya di negara mereka topan topan yang sangat besar super topan di mana itu eh, banyak banyak apa namanya banyak memakan korban gitu dan nggak eh, masih masih belum lupa juga kita tentang eh, banjir yang ada di Jakarta kemarin dan di beberapa daerah di Indonesia gitu kan dan itu semua terjadi. Kenapa ya? Karena perubahan iklim yang ada. So, uh, our challenge ke depan adalah gimana, nih, caranya kita untuk menurunkan uh, temperatur dunia kita, gitu. Dan sebenarnya, pemerintah dunia itu sudah banyak yang fokus ke sini, ya. Dan juga, mereka membuat semacam uh, forum. Untuk mendiskusikan ini, dan ini adalah salah satu komitmen yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin eh, dunia dan disupport oleh Schneider Electric, bahwa dengan adanya climate change issues ini, kita lihat bahwa lebih dari 80% itu sebenarnya eh, emissions-nya itu berangkat dari energi, gitu kan. Kemudian, eh, menjadikan ini kita gimana nih caranya untuk meng-cutting down itu semua dan kita punya pokoknya mereka mereka bikin semacam kalkulasi gitu kan. Kemudian um, dengan dengan output adalah oke, okay, kita harus mengcut CO2 emission CO2 ini by 50% at least di 2040 agar supaya dunia kita ini masih atau bumi kita ini masih uh, aman gitu untuk ditinggali oleh manusia. Seperti itu. That's why kalau di Schneider kita punya tiga term yang memang ini jadi kuncinya yang pertama adalah saving. Yang pertama adalah memanage penggunaan energi. Apalagi penggunaan energi yang ada di kota-kota besar atau yang kota yang punya banyak gedung tinggi gitu atau banyak manufacturing di sana. Jadi bisa kita tahu mereka kan bisa sampai 24 jam gitu kan nyala gitu kan? Let's say mall lah. Mall itu jam 10 sampai jam 10 lagi itu semua kan nyala gitu. AC nggak ada yang mati dan segala macam. That's why Schneider datang dengan teknologinya untuk bisa membantu mereka memanage energi mereka dan men-saving energi mereka. Yang kedua tentang electrify. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang banyak me mendengar gitu kan bahwa mobil listrik akan ada hadir di Indonesia. So this is a very good news yang kita uh, impi-impikan gitu kan bahwa nanti ke depan mobil-mobil uh, yang sekarang masih menggunakan fosil fuels itu akan digantikan oleh uh, mobil listrik dan tentunya uh, pertanyaan selanjutnya adalah listrik ini bersumber dari mana gitu dan ini mungkin uh, jadi fokus teman-teman di SRI ya karena uh, kalau misalnya kita lihat Indonesia aja mostly Uh, listrik kita itu masih ber, apa ya, uh, bertumpu pada PLTU, PLTU atau mungkin PLTD, PLTD di mana mereka menggunakan energi yang masih belum renewable, sorry, energi yang masih belum sustain gitu. Dan uh, of course jawabannya adalah dekarbonasi, uh, dekarbonasi atau dekarbonize. Gimana caranya nih kita untuk Uh, meskipun penggunaan listrik kita lebih banyak gitu kan Tetapi kita juga tidak mem tidak membuat uh, si CO2 emission ini juga lebih banyak juga gitu That's why kita perlu untuk membuat yang namanya decarbonize Atau kita juga uh, boleh dibilang kita harus fokus juga ke renewable energy Untuk resources listrik kita Well eh, uh, kenapa aku juga tadi uh, bilang seperti itu ya? Karena kita tahu sekarang ini kan dunianya semua serba digital, right? Apalagi sekarang kita biasanya uh, seminar offline gitu kan, yang mungkin uh, penggunaan eh, uh, elektrisitinya mungkin lebih sedikit gitu kan. Nah sekarang kita dituntut untuk semuanya serba digital gitu. Dan... Boleh dibilang kalau misalnya teman-teman... Tadi sebelum join di sini pun... Teman-teman pasti sempat buka... Uh, social media kalian kan. Dan... Pastinya... Itu consuming... Uh, the whole gitu. Nah... Ini aku... Aku mau... Kasih ini juga sih. Kasih semacam insight juga bahwa... Aku gak tahu ya teman-teman... Udah tahu ini atau belum. But... Let's think... Kalau misalnya nih... Kalian... Buka Instagram gitu kan. Menurut kalian cuman kalian cuman butuh uh, apa namanya listrik hanya untuk handphone kalian atau mungkin device kalian atau lebih dari itu pastinya lebih kan for example nih contoh nih uh, Instagram Instagram itu uh, kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang nama data center itu semuanya dioperate di luaran sana dan data-data itu disimpan di cloud nah cloud ini itu sebenarnya bentuk fisiknya itu ada gitu bentuk fisiknya apa yaitu data center dan data center itu menjadi satu uh, fasilitas di dunia yang uh, sangat banyak membutuhkan energi listrik kenapa karena dia harus uh, 24 jam uh, berjalan kemudian di dalam situ tuh ada yang namanya chiller atau AC yang harus nyala juga 24 jam untuk mendinginkan si server itu. Dan kalau servernya down, siapa yang ngamuk-ngamuk? Netizen Indonesia pastinya. <laughs> kita ya, kita kita pasti ngamuk-ngamuk gitu. Wah, uh, Instagram down nih. Trending di Twitter gitu kan. Twitter down tapi nggak ada trending ya, karena Twitter down. <laughs> Oke, okay. nah itu itu yang terjadi gitu. Dan ditambah lagi dengan yang namanya IoT. IoT ini adalah uh, sebuah tren atau sebuah teknologi yang mungkin kalau misalnya dulu internet itu hanya menyambungkan manusia dengan manusia, tetapi sekarang dengan IoT itu enggak cuma manusia yang tersambung, tetapi mesin itu akan tersambung juga dengan kita, bahkan mesin itu tersambung dengan mereka sendiri gitu. Tersambung dalam artian berkomunikasi ya. Mereka bisa kirim-kirim pesan, mereka bisa mem memberikan feedback dan segala macam gitu. Dan thanks to big data dan AI, ini semua akan semakin lebih cepat perkembangannya dan thanks to juga dengan uh, profesor-profesor kita yang menciptakan 5G, yang menemukan 5G bahwa nanti ke depan uh, broadband network kita semakin luas dan ini akan aplikabelnya 5G itu akan banyak di untuk manufacturing karena mereka butuh internet yang sangat cepat sehingga mereka mesin-mesin uh, mereka itu bisa terkoneksi lebih uh, cepat juga gitu. Nah, Then of course pertanyaannya adalah semakin banyak gitu kan, semakin banyak electricity yang dibutuhkan, maka tadi ketika kita bilang bahwa kita harus meng 50% dari uh, penggunaan listrik kita, tentunya kita semakin harus semakin efisien dalam menggunakan energi. That's why di Schneider kita percaya bahwa efisiensi itu adalah sebuah uh, future dari sustainable, uh, sorry adalah, sesuatu yang harus untuk sustainable future kita. Nah, kita ada dua ya, kita ada dua yang harus di, uh, dijaga di sini, yaitu energy efisiensi dan proses efisiensi. Kedua hal ini nggak bisa dipisahin dan harus selalu ada di dalam aplikasi dalam bisnis atau mungkin dalam aplikasi dalam uh, kehidupan kita itu untuk ensuring bahwa kita punya sustainable future dan aku uh, dan kita bisa sem apa namanya bangga untuk bilang bahwa Schneider itu adalah the sustainable company. Kenapa? Karena kita sangat align dengan sustainable development goals-nya UN dan kita pledge this uh, sustainable UN dan ini menjadi satu hal yang jadi titik berat kita kenapa? Karena ini juga di embed dalam KPI-nya dari masing-masing employee Schneider. So kalau teman-teman apa namanya uh, familiar dengan KPI dan juga bonus dan segala macam performance gitu kan itu uh, biasanya employee itu akan dapatkan bonus di tiap tahun dan dihitung tuh dari KPI KPI yang ada dan salah satunya adalah kalau misalnya Schneider nggak uh, atau kita employee itu nggak achieve nih sustainable impactnya itu akan mempengaruhi nilai bonus kita seperti itu jadi ini benar-benar jadi fokusnya Schneider. Oke, okay, kita uh, masuk sedikit ke Schneider Indonesia. Jadi kita sudah lebih dari 40 tahun hadir di Indonesia dengan berbagai mereknya. Mungkin uh, kalau misalnya dulu itu kita punya namanya merek Merlang Jerang, itu uh, MCB yang sudah lama sekali hadir di Indonesia dan pertama kali untuk pabriknya itu malah justru ada di Surabaya, gitu. Dulu itu pabrik Schneider pertama itu ada di Surabaya. Dan sekarang kita punya empat manufacturing site yang ada di Cikarang dan di Batam dengan 4.000 lebih employee-nya dan kita punya dan kita hadir ada di beberapa kota salah satunya juga ada di Surabaya. Oke, okay, so let's talk about people then. Uh, kalau misalnya kita ngomongin people ini adalah satu hal yang sangat penting ya. Apapun apapun, apa namanya, organisasinya, apapun uh, company itu uh, jadi company yang nothing, gitu kan, at, tanpa orang yang baik, gitu, atau tanpa orang yang bagus. Dan kita punya slogan kalau misalnya di Schneider itu, SE great people, gitu. Schneider, uh, sorry, a great people makes a great company. Dan kita uh, biasanya menyebut diri kita sebagai SE great people. Well, Uh, sedikit juga mengenai EVP atau Employee Value Proposition yang kita uh, terapkan di Schneider. Yang pertama itu kita uh, believe bahwa kita adalah uh, punya value meaningful. Maksudnya adalah di sini kita itu kerja bukan hanya kerja dalam artian oke, okay, I'm an HR, gitu kan, kemudian I'm a recruitment, kemudian saya cuma ngerekrut orang-orang, that's it, no. Kita punya masing-masing dari kita itu punya value dan kita punya belief bahwa energi is basic human rights. Kita ingin semuanya itu bisa uh, menikmati energi dengan baik dan kita ingin menyelamatkan dunia dengan cara uh, tadi ya dengan cara uh, manage energi pemakaian energi kita. Dan kita juga banyaklah kita juga banyak uh, hal yang kita percaya bahwa kita tuh nggak cuma kerja untuk diri kita, tapi kita juga kerja untuk masyarakat. Kita juga kerja untuk uh, dunia, seperti itu. Yang kedua tentang inklusif, ini juga nanti akan kita bahas di uh, bagian kenapa kita menjadi, kenapa kita harus menjadi orang yang uh, talent yang baik gitu kan di mana inklusif ini mungkin nggak nggak asing ya kalau misalnya kita ngomongin multinasional company kenapa karena kita memang harus dituntut untuk bekerja nggak cuman dengan orang-orang Indonesia tapi juga dengan orang-orang luar gitu dan nggak cuman orang yang beda suku atau beda agama tapi juga beda background beda pemikiran beda latar belakang seperti itu dan kita harus inklusif kita nggak bisa Uh, menyebutkan diri kita itu, "Oke, okay, I'm, I'm different with you, but uh, I will not going to follow your something." Gitu, jadi kita, state bahwa kita different, tetapi kita juga harus berkolaborasi. Yang ketiga adalah empowered, di mana empowered ini uh, mungkin bahasa paling singkatnya adalah kita diberikan kepercayaan, "We are doing." Uh, our job with the trust from our leaders gitu. Oke, okay, ini aku sedikit sneak peek juga tentang beberapa uh, proof point yang ada di Indonesia. Jadi kita punya ada namanya educational development. Di Bandung kita punya namanya COI Center of Excellence yang tiap tahunnya itu mentraining guru-guru vokasi atau SMK ya di seluruh uh, Indonesia terkait kelistrikan itu adalah proyek kerjasama dari pemerintah Perancis, Schneider Foundation, dan juga uh, pemerintah Indonesia, Kementerian Pendidikan Indonesia. Lalu yang kedua, sustainability and access to energy actions. Jadi, uh, saya sering banget dapat proposal dari teman-teman, gitu kan, uh, yang proposal acara ya, proposal acara, kemudian uh, mereka mungkin meminta kalau misalnya bisa uh, SRS Schneider untuk bisa dijadikan untuk sponsorship acara-acara ini, but Unfortunately kita tidak bisa melakukan itu karena CSR kita itu fokus kepada ini sustainability dan access to energy. Jadi ini adalah salah ini foto diambil tahun I forget the the year mungkin 2018 atau 2019 ketika kita pergi ke Pulau Sumba dan kita membagikan lampu ya ini namanya Mobia nama produknya teman-teman bisa search juga Mobia ini adalah lampu solar panel. Dan dia mobile bisa dibawa kemana-mana. Bentuknya kecil, cuman kotak gitu, mungkin 15 x 15 cm. Lalu ini apa namanya? Kita bagikan ke desa di salah satu desa di Sumba yang tidak ada akses electricity sama sekali gitu. Dan itu sangat, apa ya, sangat touching sekali. Dan kita berharap bahwa kita bisa banyak memberikan banyak hal untuk Indonesia. Dan yang ketiga ini green manufacturing. Jadi ini adalah plan kita di Cikarang. Kita memasang uh, solar panel di sini. I forgot the details ya. Tapi ifamna uh, if I'm not mistaken, itu sekitar 20% dari uh, dari pemakaian listrik yang ada di uh, pabriknya Schneider yang ada di Cikarang itu tercover oleh uh, solar panel yang kita pasang. Gitu. Kalau teman-teman apa mau main ke sana, silahkan nanti mungkin semoga ada ada kesempatan ya untuk bisa main ke sana oke uh, yang kedua tentang inklusif jadi kita kita uh, kita sangat global ya kita adalah global company di mana kita punya experience untuk bisa bertemu dengan banyak orang nggak cuman orang Indonesia aja tapi juga orang-orang yang ada di EJ, atau uh, region kita di Asia Pacific and Japan atau bahkan untuk Uh, ketemu sama teman-teman yang ada di global, gitu. And then we have flexibility at works, of course. Uh, kalau di Schneider itu kita jarang ya, ada orang yang misalnya kan, kalau misalnya ditanya biasanya mau kerja gitu kan, oke, okay, code-nya apa nih gitu kan, No, we don't have that. Uh, dan kita benar-benar ingin memberikan kebebasan kepada uh, employee kita untuk mau memakai apapun yang memang mereka uh, nyaman untuk dipakai lalu di Schneider juga kita nggak punya uh, point out uh, sorry point bukan point out sih, tap in ya biasanya kan kalau misalnya di kantor itu ada um, apa namanya kartu untuk tap in atau mungkin ada punch jari gitu kan untuk presensi nah kalau di Schneider enggak ada itu kenapa karena kita uh, empowering uh, our employee untuk make their most uh, energy dan juga untuk bisa me apa namanya me manage lah, memanage waktu mereka untuk bekerja. Embracing diversity, of course, ini jadi salah satu hal yang sangat penting dan kita akan selalu lakukan dan sekarang dilakukan juga untuk disneer. Well, yang terakhir adalah tentang empowered. Jadi yang pertama aku mau share sedikit adalah tentang open talent market di mana kalau di Schneider kita punya namanya OTM atau open talent market ini kalau kayak semacam LinkedIn-nya Schneider untuk internal ya untuk internal employee jadi kita bisa applying jobs kita bisa dapetin project kita bisa dapetin mentor di mana itu nggak cuma fokusnya hanya di Indonesia aja tapi kita juga dapat bisa dapat opportunity yang ada di luar juga yang kedua komitmen to innovation um, tentunya Meskipun di Indonesia kita nggak punya uh, R&D ya, tetapi uh, kita punya beberapa uh, R&D Center yang ada di seluruh, Indo seluruh dunia. Dan kalau misalnya kita ngomongin inovasi, itu pun nggak terbatas dari uh, inovasi produk, tetapi inovasi dari segi misalnya proses kerja atau mungkin inovasi dari segi ideas untuk uh, commercial ideas dan segala macam. Dan itu difasilitasi semua di Schneider. Dan yang ketiga, yang mungkin ini aku paling seneng gitu kan, selama ini selama bekerja di Schneider adalah accessible leadership. Di mana kalau di kita gap antar uh, layer itu nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya saya nih sebagai staff biasa gitu kan, staff yang baru masuk itu mau ketemu country presiden atau mau ke um, mau ke BVP kita atau bisnis Vice President kita itu ya udah gitu, that's it. kayak kayak kita ngobrol sama teman aja atau bahkan kalau misalnya kita mau challenge mereka itu juga bisa juga gitu. For example kita kita melakukan kesalahan gitu kan, tapi ini kesalahan for uh, for per se bukan kesalahan kita tapi kesalahan misalnya kesalahan manajer kita. Kita bisa challenge manajer kita gitu bahwa uh, ini uh, bukan salah kita loh dan segala macam. Ya itu contoh lah ya. Tapi yang penting adalah accessible leadership, di mana ini sangat penting sekali dan sangat menyenangkan sekali gitu, dapat leader yang bisa open dan juga leader yang memang mereka uh, tidak punya gap yang terlalu jauh dengan kita. Oke, okay, uh, mungkin sebelum kita bahas tentang talent, aku mau share juga sedikit tentang Schneider Go Green. Semoga teman-teman udah pernah dengar ini juga. Jadi kita punya lomba namanya Schneider Go Green. Ini adalah lomba bisnis case yang diadakan global. Dan tahun ini kita punya lima kategori dan salah satunya yang terbaru adalah decoding. Jadi decoding ini akan memfasilitasi teman-teman yang mungkin senang ikut-ikut hackathon ya. Atau senang untuk membuat apps atau creating some uh, function yang ada di web or something itu uh, akan bisa difasilitasi di decoding dan yang lainnya ini um, apa namanya ini tahun lalu juga kita lakukan gitu cuman yang beda adalah hanya di decoding aja so caranya gimana buat teman-teman yang uh, mungkin penasaran atau masih belum tahu bisa langsung cek ke gogreen.si.com di sana uh, informasinya sangat jelas gitu kan dan atau tapi mungkin kalau misalnya masih belum jelas, please let me know. But uh, I hope di sana sangat jelas. Kemudian yang perlu diperhatikan yang pertama, selain deadline-nya adalah di tanggal 7 Maret 2021, yang kedua adalah tentang Teams. Nah, teams ini, satu Teams itu terdiri dari orang dua orang, tetapi uh, salah satunya harus perempuan. Ini kenapa? Karena... Uh, kita pengen yang namanya uh, ambisi kita di dalam diversity and inclusion itu juga apa ya, uh, kita terapkan dari awal gitu, dari dari uh, dari kita tap in dengan kalian sebagai mahasiswa di universitas seperti itu. Um, dan kalau misalnya ditanya juga, kenapa? Karena uh, kita tahu bahwa partisipasi perempuan dalam bidang... Uh, manly Electrical atau mungkin uh, Engineering side itu masih minim sekali. That's why kita pengen empower, kita pengen uh, encourage teman-teman uh, perempuan khususnya untuk bisa mendapatkan opportunity yang sama untuk bisa bersaing dengan uh, kita laki-laki para laki-laki ini uh, dan bisa apa ya membuktikan bahwa stereotip itu udah kuno gitu dan kita harus meninggalkan itu. Oke, okay, uh, sedikit juga tentang hadiahnya. Jadi, teman-teman, kalau nanti menang di global, kalian akan dapatkan a trip gratis dari Schneider, dan kalian bisa visit SE offices di lima kota ini. Kalian bisa pilih salah satu, and dan kalian juga bisa dapat network dengan employees kita, dan of course, interact with the high-level management yang ada di global. Untuk uh, hadiah lokalnya atau country uh, price-nya adalah uh, country country winner akan dapat 20 juta, kemudian first runner up akan dapat 10, dan second runner up akan dapat 5 juta. Of course, ini kalau misalnya hopefully ya, hopefully kita tahun depan bisa mengadakan ini offline, teman-teman juga akan dapat invitation untuk bisa ke Jakarta dan bisa berkompetisi langsung di kantor kita yang ada di uh, Cilandak. Atau Jakarta Selatan, oke. Okay, uh, so, let's start. Kita akan masuk ke apa yang membuat kalian menjadi seorang good talent dan bisa mendifferentiate kalian dengan talent-talent yang lain yang ada di luar sana. Gitu, of course. Tentunya, ini konsepnya adalah ketika kalian itu akan berkompetisi dengan orang global, ya. Dan ini aku dap, uh, ini aku ambil dari perspektifnya Schneider ketika Schneider Electric mengassess their talent. Kita punya tiga A namanya. Yang pertama A pertama adalah ability. Oke, okay. satu uh, seorang talent itu harus punya ability. Di mana kata kunci dari ability ini adalah yang pertama execute effectively, yang kedua punya digital mindset, dan tiga adalah bisa think strategically. Um, kalau kalau misalnya mau diturunin lagi gitu kan, uh, ability ini apa namanya relevan dengan salah satunya adalah be an expert. So uh, kalau bisa kalau bisa diusahakan teman-teman itu ketika nanti bekerja gitu kan atau nanti mungkin lulus itu kalian sudah punya satu hal atau satu bidang yang memang kalian expert di dalamnya gitu. Tapi ini tidak tidak harus tidak harus serta merta wah aku belum expert nih, kemudian aku nggak nggak kerja dulu deh, nggak, no no, bukan itu maksudnya, tetapi um, kalau memang bisa di apa namanya diusahakan, kalian bisa mengekspertis diri kalian dalam satu hal itu sangat baik sekali. Dan yang kedua, communication skills, of course ini yang paling penting di antara semuanya, karena kalau mungkin kalian expert nih, oke, okay, ya, aku jago coding segala macam gitu kan, but you cannot Communicate with people gitu kan. You only can communicate with the computer, nothing gitu. Karena kalian bekerja dengan manusia gitu. Nanti uh, at the end kalian akan bekerja dengan klien, kalian akan bekerja dengan uh, bos kalian dan segala macam. Kalau kalian nggak bisa communication skills di sini, of course itu akan jadi satu poin yang akan sangat memberatkan teman-teman uh, gitu dalam berkarir. Dan uh, aku put di sini English is a must karena kita berbicara global. Kita tidak hanya bersaing dengan orang-orang Indonesia saja yang bisa berbahasa Indonesia, tetapi kita dituntut untuk bisa berbahasa Inggris karena di luar sana, of course, orang-orang nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia gitu loh, sedikit lah, sedikit sekali yang ngomong bahasa Indonesia gitu kan. That's why kita juga harus bisa berbahasa Inggris. Yang ketiga adalah analytical atau critical thinking. Uh, ini obvious ya kita kita juga uh, harus pelajari meskipun ini apa namanya bukan bukan satu hal yang akan semalam jadi gitu decision making of course dan tech savvy itu juga uh, beberapa hal yang uh, terkait dengan ability dan tentunya ability ini teman-teman bisa asah atau teman-teman bisa dapatkan nggak cuman dari perkuliahan aja tapi dari mengikuti organisasi-organisasi organisasi yang ada di uh, kampus kalian gitu nggak nggak apa namanya nggak mendiskreditkan um, Kegiatan perkuliahan, tetapi kegiatan perkuliahan itu will be quite a few lah, hanya, hanya sedikit yang akan kalian rasakan hasilnya ketika di dunia pekerjaan. Cuman lebih banyaknya itu ilmu-ilmu yang uh, biasanya kita dapatkan pada saat kita ikut organisasi. Oke, yang kedua adalah agility. Yang kedua adalah agility, key points-nya: innovate and transport transform business and then curious and always learning yang ketiga collaborating and manage ambiguity and change uh, aku mau tekanin di sini terkait flexibility and adaptability ini berkaitan dengan gimana nih seberapa cepat kita beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin secara pace pekerjaan atau secara pace bisnis itu sangat cepat sekali perubahannya gitu for example um, Mungkin ini ini apa namanya? Contohnya cukup ekstrim ya. Misalnya di startup gitu. Startup satu hari itu bisa mungkin bisa ada dua atau tiga kali perubahan uh, keputusan dari manajemen, for example gitu kan. Dan kalau misalnya kita nggak fleksibel atau kita nggak bisa adapt dengan uh, kecepatan itu, maka kita akan akan ketinggalan gitu. So uh, itu akan, uh, kita akan sangat bagus ketika kita punya yang namanya flexibility dan adaptability. Yang kedua, embrace difference ini penting sekali karena mungkin uh, orang Indonesia nggak terlalu kadang nggak terlalu ini ya nggak terlalu uh, terbiasa dengan hal ini mungkin ter apa namanya ter terlihat juga di sosial media sosial media kita bahwa banyak banget lah uh, yang memperkarakan hal-hal remeh temeh yang kaitannya dengan uh, difference gitu karena padahal, padahal kita memang sejatinya berbeda gitu kan kita punya slogan bineka tunggal ika gitu kan tetapi uh, kita nggak benar-benar memahami itu dan kita tidak mengembrace itu that's why kita bukan uh, kita nggak menjadi orang yang malah justru uh, open minded tapi malah jadi jadi orang yang close minded gitu sorry ini aku agak panjang sedikit di sini tapi aku agak tergelitik di beberapa orang di sosial media yang mungkin kadang mereka bilang aku open minded kok gitu kan kemudian mereka uh, addressing some issues gitu kan dengan open minded maybe tetapi uh, somehow di di lain hari dia juga apa namanya tidak suka dengan satu hal yang yang memang bukan bukan apa ya preferensi mereka dan mereka benar-benar menyerang itu gitu so ini jadi aneh gitu lu bilang open minded tapi uh, lu mengkritisi sesuatu hal yang memang bukan bukan apa namanya preferensi lu, prefer, preferensi lu gitu dan itu apa namanya jadi menggugurkan um, apa namanya claim claim tadi ya claim open minded tadi gitu oke ini ini sangat penting di dunia pekerjaan kenapa karena kalian ketika nanti bertemu dengan orang bisa jadi mereka ini sangat berbeda secara pemikiran, secara background, secara uh, sudut pandang gitu kan dan kalau misalnya kita nggak bisa open minded, pertama kita nggak bisa build diri kita, atau kita nggak bisa eh, apa namanya dapat perspektif yang baru gitu kan, atau yang kedua kita nggak bisa kerjasama juga dengan mereka gitu, karena memang kita hanya fokus ke apa yang memang jadi eh, preferensi kita, and then kita meninggalkan eh, apa namanya preferensi orang lain, padahal mungkin bisa jadi Preferensi orang lain itu atau sudut pandang orang lain itu bisa juga memberikan sesuatu output yang lebih baik gitu. And then yang ketiga, creative of course, ini straightforward. Yang keempat, teamwork. Nah ini juga penting, ini um, mungkin sebagian orang di teman-teman, di mungkin nanti kita bisa diskusi, tapi mungkin teman-teman ada yang lumayan um, perfectionist misalnya gitu kan. Ini uh, ini PR besar buat teman-teman yang mungkin merasa perfectionist karena uh, ketika kita nggak trust dengan each other, kita ketika kita nggak trust dengan tim mates kita, maka seolah-olah kita harus mengerjakan semuanya gitu. Padahal ya buat apa dibentuk tim gitu kan? Kalau misalnya semuanya itu jadi kita yang mengerjakan gitu. So um, teamwork is a really important ketika nanti kalian bekerja di dunia yang Uh, dunia pekerjaan yang real gitu kan dan salah satu cara untuk um, menggate atau misalnya mentrain diri kita untuk teamwork ya apa ya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kayak gini gitu kegiatan um, kepanitiaan atau mungkin kegiatan-kegiatan di organisasi yang lain dan yang ketiga ambitions adalah A yang terakhir dari tiga A yang uh, dimiliki Schneider ketika mereka mengassess uh, talent mereka ini yang kadang uh, masih lacking, lah, di, uh, di diri kita sebagai orang Indonesia, apalagi khususnya sebagai orang Jawa yang mungkin uh, lumayan, apa ya, uh, kadang tuh nggak enakan gitu. Seringnya, ya, seringnya tidak enakan, sehingga kita malah jadi uh, terkesannya itu nggak punya ambisi gitu. So... Uh, ini kata kuncinya adalah yang pertama open to new challenge, kemudian yang kedua drive high performance, dan uh, terakhir resilience and tenacious. Um, aku mau mulai dari uh, resilient and tenacious dulu, dan nanti kaitannya dengan perseverance. Jadi kadang kita itu uh, banyak dihadapkan oleh masalah yang ada di depan gitu ya, dan kita kadang bingung gitu, wah ini gimana nih, Udah udah mentok gitu kan, dan then uh, what next gitu. Nah, yang bisa kita lakukan kadang itu kan uh, oke lah, tinggal dulu lah gitu kan. Cuman nggak dikerjain gitu. So um, my my point adalah ketika kita gagal atau ketika kita sudah mendapatkan blocking di jalan itu, so kita harus uh, embrace itu dan kita juga harus mencari jalan keluarnya gitu. Jangan sampai itu ditinggalin begitu aja. Dan uh, kalian juga punya harus punya yang namanya uh, mindset active learning ya karena ambisi itu kalau misalnya cuma ambisi saja tapi tanpa uh, persiapan have a clear goal juga nggak ada goalnya yang clear gitu kan nggak ada stepping step point yang mau di achieve itu juga akan susah juga gitu. So makanya ini uh, keempat poin ini akan sangat penting dirasakan untuk membangun a good ambition nah pertanyaannya adalah apa nih harus, harus ngapain kita gitu kan so instead of giving up please don't stop dan keep learning jangan berpuas diri dengan apa yang sekarang kita uh, achieve gitu kan atau kita dapatkan ini uh, jadi pengingat ke saya juga karena mungkin kadang kita terlalu mudah untuk puas gitu kan kemudian terlalu apa namanya uh, oke okay, gue udah misalnya GPA gitu kan, oke okay, gue udah tiga setengah nih, ya udahlah uh, leleh-leleh dulu gitu. For example, no, uh, jangan jangan kita jangan mem build uh, perspektif itu ya, karena itu nanti lumayan apa namanya, tendensinya lumayan jadi bola bola salju yang bergulir gitu. Itu jadi bisa jadi uh, bumerang buat kita di ke depan. Jadi please uh, pastikan bahwa kalian itu tetap punya mental keep learning, jangan cukup puas dengan apa yang sekarang sudah didapatkan gitu kan dan terus mencari, terus me, apa namanya aktif tanya-tanya ke teman-teman atau tanya-tanya ke experts yang mungkin kalian mau uh, pelajari atau kalian interest ada di interest di sana. Dan yang kedua adalah portfolio. So, uh, please create your own portfolio. Dan masing-masing orang pasti punya portfolio yang mereka banggakan ya. Dan ini aku nggak bicara tentang portfolio yang terbatas kayak misalnya video atau mungkin poster atau mungkin karya-karya yang biasanya di apa namanya dihasilkan oleh teman-teman DKV gitu kan. Tapi ini portfolio ini juga termasuknya adalah um, experience kita. Jadi misalnya kalian eh, portfolionya adalah oke okay, aku aku udah pernah bikin eh, seminar nasional SRI di Indonesia gitu dengan pembicara sekian 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 gitu kan itu akan jadi portfolio kalian dan eh, tentunya portfolio ini bukan bukan yang hanya di kertas ya tapi eh, memang memang kalian harus tunjukkan itu tetapi yang paling penting adalah pengalaman pengalaman tadi itu akan membentuk diri kalian jadi orang yang lebih baik lagi dan orang yang punya kapabilitas di dalam uh, nanti misalnya untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di pekerjaan gitu. So uh, please uh, create your own portfolio dan jangan malu untuk menunjukkan itu ke orang-orang. Dan yang terakhir adalah build your network. Ini penting banget dan uh, of course ini jadi kunci dari semua yang mungkin tadi kita sempat bicarakan gitu kan. Kalian nggak akan bisa dapatkan ilmu kalau misalnya kalian nggak uh, membuild your network gitu mungkin mungkin ini contoh ekstrim juga bisa saja di luar sana ada orang yang GPA-nya 4, gitu kan tetapi nggak kenal sama teman-temannya tetapi mungkin nggak pernah uh, ikut organisasi atau mungkin tetapi mungkin uh, ya oke okay lah dia punya teman tapi ya kelompok belajar aja gitu that's it gitu dia nggak pernah ketemu sama uh, perusahaan atau dia nggak pernah uh, intern di uh, sebuah company so gimana nih caranya dia nanti ke depan ketika uh, mau lulus gitu siapa yang mau di reach out ke, uh, oleh oleh dia dan ketika dia nanti masuk ke dunia pekerjaan siapa yang nanti mau uh, apa namanya jadi orang yang akan membantu dia gitu ketika dia nggak mau build your net, apa networknya so uh, please jangan jangan kesempa, uh, kesampingkan ini please build your network dan kalian sebenarnya dapat satu privilege yang khusus ya di tahun ini. Ini in spite of the pandemic situation yang benar-benar membuat kita sangat kesusahan tapi ada hikmah di di balik ini di mana uh, kita dapat kesempatan untuk bisa ketemu orang dengan cukup mudah gitu. Hanya di rumah gitu kan. Kemudian kita nyalain internet and then uh, we connect with the others. Misalnya kalian punya LinkedIn, kalian connect dengan orang-orang yang Kalian memang mau connect di LinkedIn, and then you chat them, ya pasti itu jadi satu hal yang sangat mudah dilakukan. Tetapi mungkin sebagian orang enggan untuk melakukannya. So uh, please jangan sampai kita lum apa namanya uh, malu gitu kan untuk reach out ke orang-orang yang memang kita ingin reach out ke mereka seperti itu. Well, uh, I think that's all. And thank you so much buat kesempatannya. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Thank you, Arif. Uh, terima kasih Pak uh, atas materi yang disampaikan. Materinya sangat insightful dan keren banget. Nah, gimana nih teman-teman semua? Uh, pada, masih pada semangat kan? Nah, pasti teman-teman masih pada semangat karena tadi diberikan materi yang sangat luar biasa dan insightful. Jadi untuk sesi selanjutnya teman-teman kita akan ada sesi Q&A di mana eh, Q&A ini tentang materi yang dipaparkan oleh Pak Zanar Galang. Nah eh, untuk sesi tanya jawab ini teman-teman bisa melakukan raise hand pada platform Zoom atau teman-teman bisa melakukan memberikan pertanyaan pada kolom chat dengan cara nama underscore instansi underscore pertanyaan. Pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab oleh Pak Januar Galang selaku pemateri pada materi 1. Jadi dipersilakan untuk teman oh iya untuk alokasi waktunya ya. Kami memberikan waktu 15 menit untuk pertanyaan dan soal eh, ya untuk pertanyaan dan soal gitu. dan menjawabnya. Silakan teman-teman untuk bertanya. Uh, ini mungkin aku kemarin sempat ini ya di IEEE itu uh, ada temenku namanya uh, Gufron dia tanya pertama kali and then uh, kirain itu ini sorry aku cerita sedikit jadi kemarin kirain itu bukan temenku ya karena dia mengaku dari ITS gitu kan and then um, dan frankly speaking dia bilang kenapa dia bertanya di awal karena Teman-teman ITS ini biasanya kalau nggak ada yang nanya pertama tuh nggak nggak nanya lagi gitu. So hopefully jangan ya, jangan seperti itu okay. ya. Iya. Pak. Baik, Pak, ini ada pertanyaan dari M, M Zafran. Ya. Mungkin M, M Zafran bisa uh, unmute dan bisa bertanya langsung kepada Pak Januar. Silakan. Masih di-mute Zafran. Oh, iya. mau. bentar, bentar. Nah, sudah. Ah, Oke. Okay. Nah, ya, yeah. okay, thank you, Mas Arief. Iya, yeah, ya, yeah. thank you juga, uh, Pak, Pak Zanuar, ya, atas materinya. Tadi, saya ada uh, dua pertanyaan. Oke, okay, saya kenalin dulu, ya, saya Zafran dari uh, Teknik Kimia, Universitas Universitas Kuala di Aceh. Nah, jadi saya ada dua pertanyaan mengenai uh, presentasi tadi dari Pak Zanuar. Jadi, yang pertama itu, uh, seperti kita tahu, ya, masa pandemi, apalagi saat ini, kan, udah mau bertransisi lah, istilahnya udah mau bertransisi semoga uh, sesegera mungkin bertransisi ke dunia normal kembali gitu. Nah jadi yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sih sebenarnya perusahaan uh, digital seperti Schneider dalam beradaptasi gitu dalam uh, menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat ini. Karena kan kalau kita tahu sih sebenarnya perusahaan digital itu ya memang perusahaan yang benar-benar bermanfaat gitu pada saat ini gitu ya. Nah terlepas dari perusahaan-perusahaan lain yang terimpact ter ter secara uh, luas gitu. Nah, kemudian yang kedua itu nah ini mungkin sedikit keresahan ya bagi saya di mana sebenarnya jurusan saya ini jurusan teknik kimia di mana memang sentuhan digitalnya itu dari yang saya pelajari saat ini itu agak sedikit gitu. Jadi kayak uh, lebih kurang mungkin dari jurusan-jurusan yang uh, berkaitan dengan teknologi lainnya. Nah, terus uh, gimana sih sebenarnya HR itu bisa tahu kalau kita itu bisa punya mindset digital gitu? Jadi apakah dari, dari FGD atau sudut pandang kayak gimana sehingga kita itu bisa menunjukkan bahwa mindset kita itu digital? Kalau pas jurusan kita itu sebenarnya ya mungkin agak kurang gitu dari sisi digitalnya. Itu uh, Pak Zainwar. terima kasih kesempatannya. Siap, thank you Zafran. Dan salam hormat dari Jakarta untuk Aceh karena saya fansnya orang Utan Swat. <laughs> keren banget itu orang Swat. So uh, thank you atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin aku bisa jawab bagaimana perusahaan digital dalam beradaptasi di masa pandemi ya. Tentu kalau Schneider sendiri aku bisa share ke teman-teman juga Kak, bahwa kita sangat terdampak dengan apa yang ada di uh, apa kondisi sekarang gitu kan. Uh, but thankfully kita apa namanya kita bisa survive. Yang pertama kita punya satu business unit yang memang dia itu Uh, fokusnya ada di data center dan juga di IT infrastructure jadi kita punya uh, satu divisi namanya secure power yang memang jualannya itu ya tidak terdampak lah per se gitu and then um, kita juga masih punya beberapa klien seperti Pertamina, seperti uh, beberapa klien dari uh, Indonesia yang memang mereka harus running jadi Meskipun ada pandemi, meskipun susah, tapi harus running gitu mereka. That's why ya tetap, tetap secara project akan akan terus dibutuhkan gitu kan. And then uh, of course gimana beradaptasinya tentu nggak mudah, tapi satu hal yang perlu di apa namanya yang perlu ditekankan di sini adalah uh, tentang tujuannya. Nah apa nih tujuan dari perusahaan itu gitu? I Amin. Mean, Uh, kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk uh, apa namanya bikin bisnis yang sustain gitu kan, tentu ketika misalnya manajemen melihat satu satu masalah di depan itu mereka pasti akan punya action plan, plan yang akan diberikan gitu dan salah satunya kalau di Schneider action plan-nya adalah of course kita harus transforming uh, approaching customer itu enggak nggak dari tatap muka tapi sekarang udah digital semua dan Terima kasih kepada uh, apa namanya Schneider yang emang udah lumayan sering um, work from home. Jadi ini aku juga share ke kalian bahwa sebelum pandemi itu work from home udah jadi satu hal yang uh, biasa gitu di kita gitu kan kebetulan gitu. Jadi uh, ketika kita sekarang shifting ke 100% work from home, kemudian banyak webinars dan segala macam itu bukan menjadi satu masalah yang berarti lah. Gitu. So uh, perusahaan harus punya uh, tujuan yang jelas, dan dia harus tahu peluangnya kayak gimana gitu kan untuk uh, achieve apa namanya, tujuan tersebut gitu kan. Dan tentunya, digital is a must. Uh, mereka tidak bisa lari lagi sekarang. Kalau dulu orang itu has, harus meeting ketemuan, kemudian harus makan-makan dulu, baru, baru goal, gitu kan, ininya proyeknya sekarang tidak bisa. So, uh, ini adalah satu hal yang boleh dibilang enggak Enggak enak, tapi juga menguntungkan gitu untuk perusahaan. Gitu, semoga menjawab untuk yang poin pertama. Dan yang kedua, gimana HR bisa tahu mindset digital? That's a good question. Mungkin kalau uh, HR yang apa namanya dari segi HR, term HR sendiri, mungkin ada beberapa tools yang bisa kita dapetin ya. Jadi, mungkin kalau misalnya Zafran mau, misalnya join di startup company gitu mungkin mereka punya tools yang memang bisa me menilai lu digital nggak gitu bahkan di Schneider juga kita punya ada beberapa training-training uh, yang di akhirnya itu kayak ada post-testnya terus nanti kita bisa di bisa dinilai itu lo seberapa digital diri lo gitu tapi ini ini tentu ini bukan bukan satu hal yang harus ya maksudnya satu hal yang pakem harus ada tesnya dan tesnya A gitu Enggak. jadi Uh, dan aku aku sebenarnya mau appreciate bahwa di teknik kimia itu ada satu skill yang mungkin ini uh, dari teman-teman HR akan melihat yaitu tentang proses. Kalian pasti belajar tentang proses kan? Dan proses itu nggak cuma di bidang-bidang kimia aja loh. Kita juga perlu gitu. Di Schneider pun orang orang kimia itu dibutuhkan ketika kita ngomongin tentang proses. Contoh. Hmm, karena kita, kalau Schneider, ya, kita, ini aku ambil perspektif Schneider aja, karena misalnya di Schneider kita punya klien itu di petrochemical, atau mungkin klien itu di uh, mining, for example, mining itu kan ada proses, gitu kan, dan itu nggak semua orang tahu gitu proses-proses itu di dalam itu tuh meskipun uh, basicnya yang dibutuhkan adalah uh, electrical gitu kan yang terkait dengan uh, automation dan segala macam tapi itu tidak akan bisa uh, di catch up dengan uh, tanpa kita punya yang namanya pengetahuan tentang proses uh, bisnisnya yang ada di dalam sebuah mining so uh, i hope uh, dirimu nanti bisa dapat satu satu perusahaan atau satu pekerjaan yang memang Uh, zafran apa namanya passion di sana dan juga mungkin bisa relevan dengan apa yang sekarang dipelajari di kimia dan jangan membatasi diri di oke okay, gue harus kimia banget nih gitu kan I mean, yang rumus-rumus dan segala macam tapi lihat lagi lebih skopnya yang lebih tinggi gitu kan oke okay, kimia ini apa sih yang dipelajari gitu kan dan apa poin penting yang selama ini dipelajari di kuliah gitu which is kalau menurut saya proses. Itu itu satu hal yang bisa dijual. Gitu. Semoga menjawab. Uh, baik, terima kasih Pak uh, atas jawabannya dan terima kasih untuk Zafran atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan kedua dari Raushan ITS. Untuk Pak Galang sendiri atau pertanyaannya adalah untuk Pak Galang sendiri atau Schneider sebagai perusahaan, bagaimana cara menilai calon-calon calon-calon uh, pegawai? Apakah eh uh, calon-calon pegawai yang memiliki uh, tiga tiga apa? tiga hal tadi tentang tiga, ability, yep. agility dan ambition gitu. Oke. Okay. That's a good question. Thank you so much eh uh, Raushan. Jadi kalau di Schneider kita punya eh uh, BEI tools namanya atau behavior uh, events interview tools. Um, ini ini mungkin di company lain juga ada ya. Dan kita tidak hanya menilai dari 3A itu, tapi kita juga menilai dari uh, culture yang kita punya, atau EVP yang kita punya. Oke, okay, aku share juga sedikit tentang uh, culture kita. Uh, kita punya namanya, uh, biasanya disingkatnya, sorry ini singkatnya sebenarnya agak singkatan bebas sih. Kita singkat yang pertama customer first, kemudian yang kedua uh, dare to disrupt, terus yang ketiga itu embrace different, um, kemudian yang keempat learning everyday dan yang terakhir adalah act like owners nah kita nggak cuma menilai dari tiga tadi tapi kita juga menilai dari lima poin yang tadi di mana setiap uh, employee standard itu harus punya lima poin tadi dia harus bisa act like owners dia juga harus bisa uh, learning uh, dia punya mindset learning everyday kemudian dia punya uh, mindset uh, embrace difference dia bisa embrace difference Kemudian, dia bisa punya satu uh, posisi di mana dia memposisikan customer-nya menjadi hal yang prioritas utama, dan dia juga bisa dare to disrupt. Dia juga harus menginnovate Tentunya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita uh, siapkan, dan jawaban dari kalian itu akan menentukan kita bisa menilai. Oke, okay, uh, kayaknya nih, orang um, apa namanya masuk nih di poin yang tadi gitu, for example. Dan tentu-tentu itu 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 case by case ya itu depends on apa namanya nanti uh, mungkin posisinya atau mungkin dari segi um, apa spesifikasi yang memang kita cari gitu semoga menjawab ya Rausan ya bagai ya terima kasih Rausan atas pertanyaan dan terima kasih itu Pak Januar atas uh, jawabannya uh, mungkin teman-teman yang masih ada waktu banyak teman-teman, ada 8 menit lagi. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand atau uh, menanyakan pertanyaannya melalui kolom chat dengan cara. Nah, ini ada nih. Yang pertama dari Adela ITS. Ya. sebelumnya terima kasih Pak atas pemaparannya sangat bermanfaat. Saya ingin bertanya, menurut Pak Galang sendiri bagaimana jenjang karir di Schneider setelah menjadi karyawan? Oke, okay. thank you Adela atas pertanyaannya. Um, tadi aku sempat share tentang open talent market di Schneider ya. Jadi Schneider itu kita punya kita kita nggak cuma uh, build the talent apa namanya di luar, tapi kita juga build the talent di dalam. Dan uh, ada yang open talent market itu adalah salah satu uh, contoh uh, prioritas kita yang akan mendapat apa akan memberikan uh, kesempatan buat employee yang ada di dalam itu untuk bisa uh, mendapatkan opportunity yang lain selain dari orang-orang uh, uh, sorry selain dari role yang mereka biasanya lakukan jadi kalau kalau aku boleh uh, cerita juga uh, banyak banget banyak banget uh, employee kita orang Indonesia yang sekarang berkarirnya nggak di Indonesia gitu misalnya di Singapura atau misalnya di uh, uh, Malaysia di uh, IEJ, gitu kan di di region Asia and Japan itu pasti banyak tetapi ada juga yang ada yang yang bekerja di Prancis juga ada yang bekerja juga di uh, Amerika gitu kan karena apa karena kalau misalnya di Schneider kita nggak terlalu memandang lu orang mana nih gitu lu orang Indonesia oke okay, nggak bisa kerja di sini gitu nggak kita memandang tadi ya dari 3 A tadi gitu Lu, kalau misalnya ketika kita udah punya agility, ability, dan ambition, pastinya kita akan uh, bisa achieve career path yang kita inginkan. Dan kalau di Schneider itu setiap tahunnya kita punya yang namanya career development plan, kita harus membuat itu juru bahkan, dan kita akan harus mendiskusikan ini dengan uh, manager kita setiap tahunnya dan dievaluasi gitu. Oke, okay, lu track uh, point apa namanya? Uh, tracknya sampai mana nih gitu. Misalnya aku punya punya plan menjadi HRBP dalam tiga tahun gitu kan. Nah dia atau manajer saya akan lihat gitu. Oke lu kurangnya ini 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 ini. Kemudian nanti akan diberikan training-training yang memang dibutuhkan gitu kan. Atau mungkin nanti akan diarahkan oke okay, lu nanti ambil project ini ya. Atau lu nanti akan ambil project ini dan segala macam. So eh, itu kalau di Schneider Jenjang karir itu ditentukan oleh kita sendiri. Kita mau maju nggak nih gitu? Kita mau step up nggak nih gitu? Gak ada yang namanya uh, tiba-tiba dipromot itu nggak ada gitu. Jadi uh, mostly adalah berangkat dari kita. Ketika kita tadi kita punya ambitions, kemudian kita dilihat punya agility dan juga uh, ability abilitynya, uh, tentunya kita akan dapat uh, tadi ya jawaban dari jenjang karir kita. Dan of course uh, aku boleh bilang ini Uh, perusahaan yang memang bagus banget untuk jenjang karir karena nggak cuman apa namanya jadi profesional, tapi ini tergantung ya kalian mau jadi managerial roles atau jadi uh, spesialis gitu kan. Nah ini ini lu difasilitasi gitu untuk memilih mau milih yang spesialis jadi spesialis atau mau milih jadi uh, managerial gitu, dengan tentunya dengan stepping up stepping up yang berbeda beda. Semoga menjawab ya Adela. Nah, baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih untuk Adela atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan ketiga. Oh ya, Se sebelumnya saya ingin uh, memberi informasi bahwa uh, pertanyaan, eh, bahwa waktu untuk pertanyaan ditambah karena mengingat antusias dari teman-teman yang sangat ingin, eh, sangat ingin bertanya kepada Pak Sanwar. Jadi tambahan waktu saya berikan. 10 menit, jadi sampai 10.30. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kepada Brenda Eli, dipersilakan. Oh ya, baik. Sebelumnya, terima kasih banyak Kak, atas ilmu yang diberikan. Sangat mungkin kita pengetahuan baru banget ya. Ini mau tanya Kak, menurut proyeksi Kakak, dari 2020 hingga 2025, top 3 posisi apa yang dibutuhkan untuk Schneider itu Apa? Terima kasih kak. Oke, okay, thank you Brenda atas pertanyaannya. 2020 sampai 2025 top posisi. Ini untuk uh, profesional atau untuk ya fresh graduate? Uh, buat fresh ya, profesional boleh, fresh graduate boleh juga kak. Oke, okay, thank you, thank you. Well, aku boleh bilang bahwa ini ini depends on apa namanya? Ini depends on uh, business unitnya, ya. Karena kalau di Schneider memang karena kita lumayan besar secara bisnis unit, jadi uh, itu, akan, itu akan kembali lagi ke bisnis unit yang masing-masing, tetapi satu hal yang akan jadi prioritas kita adalah tentang digitization. Jadi, uh, kita perlu banyak banget talent-talent uh, yang nantinya punya experience dalam hal digital transformation, Karena kita, karena saya bekerja di commercial office. Dan mostly yang kita cari adalah sales engineer, gitu kan? Sales ya, posisi-posisi uh, sales, marketing, kemudian uh, mungkin uh, application engineer, gitu kan, yang related sama ketemu dengan customer. Tetapi satu hal yang mungkin jadi poin pentingnya adalah meskipun mereka posisinya sales engineer, tapi mereka juga punya harus punya yang namanya experience di digital transformation. Itu yang paling utama, paling utama. Kemudian kita juga sedang membangun bisnis yang namanya field services, yaitu memanage uh, um, apa ya bahasa mudahnya ya uh, install base. Jadi kita punya beberapa barang yang memang sudah diinstall di klien di kita, tetapi kita ingin me, apa menunjang ya menunjang mereka dengan services yang kita berikan. And then uh, pastinya adalah uh, kita akan membuka beberapa opportunity untuk fresh graduate karena ini jadi ambisi kita ke depan bahwa uh, semoga, mohon didoakan kita semakin, apa namanya, secara bisnis kita udah bisa catch up lagi. Dan tahun depan kita, uh, kita berencana untuk meng-hire beberapa fresh graduate dan kita masukin di program Schneider Graduate Program namanya. Itu adalah program dua tahun akselerasi buat teman-teman fresh graduate yang nanti ketika bekerja nanti akan dapat training, dapat rotasi, dapat segala macam. Dan nanti ke depannya itu ibaratnya ada 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 karir karir pet yang memang sudah didesain lah sama manajemen tim dan harapannya itu jadi managerial managerial gitu bukan yang spesialis gitu kan kayak kalau kalau saya kan ini lebih ke karena saya masuknya ke fresh graduates gitu kan jadi eh, saya tuh nanti akan arahnya tuh ke spesialis gitu nah cuman kalau teman-teman yang SGP ini akan diprioritaskan untuk jadi managerial roles nantinya Semoga menjawab ya, Brenda. Ya, Kak, terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Hmm. Uh, terima kasih, Brenda, atas pertanyaannya. Uh, selanjutnya, ke pertanyaan ketiga dari Ali dari ITS. Izin bertanya, Pak, apakah lulusan sarjana terapan teknik mesin memiliki kesempatan yang lebih besar atau justru lebih kecil untuk bekerja di perusahaan elektrik seperti Schneider? Pak, ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan kedua. Ini dari Lukman UB izin bertanya bagaimana peluang atau persaingan lulusan instrumentasi dengan teknik elektro dalam rekrutmen dan jenjang karir di Schneider. Ini berbicara tentang okay. lulusannya berarti. Ya. Yeah. Yeah. Terima kasih Pak. Thank you, thank you, thank you, thank you Ali dan juga Lukman. Jadi kalau kita ngomongin tentang uh, karir atau sorry tentang uh, peluang ya, ini peluang ini pasti berangkatnya adalah dari kebutuhan, ya kan? Jadi kebutuhannya apa nih gitu? Tergantung, depends. Apa yang apa yang memang sekarang kita lagi butuhkan. Nah, eh, kalau misalnya kita ngomongin tentang professional roles atau mungkin bukan yang fresh graduate, eh, kalau misalnya teknik mesin itu kebanyakan kita butuh di plan, di plan kita di factory kita. Karena ada beberapa roles yang memang membutuhkan mereka eh, teknik mesin. Contoh, kemarin kita lagi eh, barusan buka mechanical design engineers di mana yang dibutuhkan adalah orang-orang yang backgroundnya mechanical dan mereka udah biasa menggunakan software AutoCAD yang bisa desain-desain eh, apa namanya? CAD lah, pokoknya CAD-CAD kayak misalnya SolidWorks gitu-gitu. Tapi saya lupa nama software yang digunakan sama Schneider ya, tapi mirip-mirip eh, lah dengan uh, SolidWorks atau mungkin mirip-mirip dengan Inventor's gitu. Nah, itu dibutuhin banget gitu dengan uh, job desk-nya adalah lebih ke mechanical design. Jadi, case by case tergantung de dari uh, posisinya gitu, termasuk juga dengan uh, elektro ya. Tentu, kalau misalnya menjawab apakah lebih kecil atau lebih besar, it's depends gitu kan? Depends uh, apa yang kita buka. Cuman, memang kebanyakan memang kita mostly masih membutuhkan teman-teman yang uh, background-nya adalah electrical atau instrumen nah elektrikal atau instrumen bedanya apa kalau instrumentasi itu kan nanti akan arahnya lebih banyak ke kontrol ya kontrol sistem kemudian automation plc dcs lebih ke sana lah dan itu kita punya dua dua bisnis unit yang biasanya meng hire teman teman di kontrol sistem atau instrumentasi ada di proses automation sama industrial automation kalau di Schneider teknik elektro kalau yang dimaksud adalah elektro yang arus kuat, tentu pasti ini dibutuhkan, gitu kan? Karena e, banyak produk-produk Schneider yang e, kita ngarahnya ke low voltage dan medium voltage di electrification. Semoga menjawab ya, Lukman. Ya, ini persaingannya kasih. ya, ya, sorry, aku udah ya, ya, tampil. Ya, persaingannya. Ya. Persaingannya tentu ini, aku, aku mau kasih perspektif bahwa misalnya aku punya tiga kandidat, gitu kan, dan aku mencari teknik elektro, gitu. For example, oke, okay, aku punya satu kandidat teknik elektro, kemudian eh, sorry, tiga kandidat masing-masing teknik elektro, gitu, atau dua kandidat teknik elektro, satunya instrumen. Tapi yang aku buka untuk teknik elektro, nih, gitu, misalnya. Kemudian aku lihat bahwa dua teknik elektro ini ternyata secara... Um, Profil kurang cocok, nih. Eh, sorry, secara profil cocok, tapi secara uh, experience nggak ada gitu. Nggak, nggak. Mereka mereka masih belum experience banget dibanding dengan satu orang-orang instrumen yang dia punya pengalaman yang relevan dengan teknik elektro. Misalnya, dia pernah intern di um, misalnya GE. Misalnya, nanti ada uh, Mbak itu dari GE, ya. Uh, misalnya nanti ada orang intern di GE gitu kan yang mereka apa dia dia udah pernah pernah ngerjain project-project electrical for example. Nah, itu akan jadi satu nilai poin kan, nilai poin tambahan gitu. That's why aku akan pilih eh uh, sorry, ini ini mengesampingkan ini ya, assessment yang lain. Contoh aja ini dan contoh lumayan ekstrim gitu kan. Aku akan pilih orang yang memang dia punya experience di sana meskipun secara jurusan itu nggak nggak relevan langsung gitu. Jadi ini enggak, ini ini juga menjawab buat teman-teman yang, waduh, gue teknik apa ya misalnya teknik pertambangan nih gitu kan, gue bisa nggak ya kerja di Schneider? Bisa gitu. Kita kita nggak kita nggak terlalu um, apa namanya fokus ke sana, tapi kita lebih fokus ke orang orang itu talent itu cocok nggak sama Schneider dan bisa nggak nih dikembangin gitu. Semoga menjawab uh, Lukman sama Ali. Uh, terima kasih Ali atas pertanyaannya dan Lukman. Terima kasih juga pada Pak Januar. Pak ini karena di, apa, di, diperlihatkan di YouTube, jadi ada pertanyaan dari teman-teman yang menonton lewat YouTube dari Ayatullah Bella Muhammad dari Pens. Selamat pagi Mas Pak Januar. Saya mau tanya, bisa dijelaskan lagi yang dimaksud dengan be an expert di Seneder seperti apa ya? Apa expert dalam satu bidang keilmuan saja? itu Pak pertanyaan? Yeah. Ya, thank you. That's a good question. Kalau di Schneider kita uh, tentu bagus ketika kita bisa expert di dalam satu satu bidang. Tapi kalau di Schneider kita nggak kita malah justru dituntut, dituntut untuk bisa melakukan banyak hal karena kita punya yang namanya versatility biasanya gitu kan. Versatile itu satu hal yang sangat penting dipunyai kita dan Uh, tentunya karena kita itu punya kesempatan untuk bisa bekerja di role lain, untuk mencoba role lain gitu kan. Makanya um, terkadang kita juga jadi multi-course multi nih gitu. Cuman ini depends ya, tergantung lagi balik lagi ke uh, dalam diri kita gitu. Kita maunya apa? Apakah kita mau jadi expertise di satu hal aja? Atau kita mau jadi orang yang manajerial tadi ya, manajerial lol. Kita mau spesialis atau kita mau jadi manajerial. Itu different career path ya. Itu career path yang berbeda gitu. Karena karena kalau mau jadi spesialis, tentu yang diutamakan adalah kita benar-benar mendik dive apa yang sudah kita tekuni. Misalnya saya di recruitment, saya mau jadi spesialis di recruitment, maka aku harus punya banyak exposure di recruitment. gitu. Dan itu perlu waktu pastinya. Tapi, kalau aku mau jadi manager role, tentu aku harus punya expert. Enggak cuma di satu bidang aja, di rekrutmen aja. Tapi mungkin, kalau misalnya saya mau jadi HR director, misalnya, saya harus udah punya exposure di HR service, atau mungkin saya juga harus punya expertise di uh, payroll, misalnya, atau mungkin di talent management, misalnya, atau mungkin di learning, dan segala macam. Jadi, uh, depends on you, kalian mau jadi apa. Dan uh, ini ini kesempatan yang bagus, ya. Ini kesempatan yang bagus, selagi kalian masih belum lulus, kalian udah bisa nih set uh, ke depan. Aku mau jadi apa ya? Gitu, dan itu penting, ya. Itu penting banget untuk bisa dapat itu. So be an expert, uh, as you wish. <laughs> Mungkin jawabannya. Thank you. Iya, uh, yeah. terima kasih, Pak Zainura, atas jawabannya, dan terima kasih untuk uh, tadi yang bertanya. Terus ini Pak ada pertanyaan ketiga, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Aulia, okay. dari Ansyah, Ansyah ya benar. Uh, izin bertanya kepada Pak Galang, bagaimana menurut Bapak mengenai langkah mengidentifikasi kandidat pada talent acquisition dan bagaimana tips untuk menjadi talent acquisition yang baik dan efektif? Terima kasih atas waktunya Pak Gilang, Pak Galang, oh, Pak. Oke. Okay. Yeah. Bagaimana mengidentifikasi kandidat pada talent acquisition? Oke, okay. uh, mungkin ini ranahnya talent acquisition ya. Well, um, aku agak kurang paham pertanyaan, cuman mungkin aku bisa sebutin, semoga ini menjawab. Jadi kalau di TA, itu kita pastinya yang pertama, uh, kalau misalnya kita rekrutmen itu, yang pertama kita harus punya yang namanya discovery meeting dengan hiring manager kita. Kita datang ke hiring manager kita yang memang membutuhkan atau membuka posisi ini, kemudian kita bertanya ke dia, Bapak butuhnya orang yang kayak gimana, gitu? Misalnya, kita mencari uh, seorang uh, FSR atau field service engineer, gitu kan? Um, Oke, okay, aku butuh orang fresh graduate, nggak apa-apa. Uh, sorry, jangan deh. Aku butuh orang yang punya pengalaman 2 sampai tiga tahun, kemudian uh, dia bisa Chinese ya, kalau bisa ya, karena ini uh, apa namanya proyeknya ada di Medan nih. Aku butuh orang yang bisa uh, ngomong Hokkien. and then um, aku butuh orang yang elektro ya, uh, ininya backgroundnya, kemudian uh, aku juga mau dia bisa bahasa Inggris, and then banyaklah. Ada misalnya ada 10 gitu. Nah di discovery meeting itu kita harus tahu capability kita yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu juga di market apa ada orang yang kayak gini. Yang dicari yang dicari hiring manager kita ini ada nggak? Gitu. Kita harus cari. Kita harus cari tahu. gitu. Kalau nggak ada, kita harus challenge back lagi ke manager kita. Pak, maaf, ini uh, dari 10 kriteria ini mana yang paling penting ya? Karena nggak mungkin nih kita temuin satu orang mana belum misalnya eh, apa gajinya fresh graduate gitu kan misalnya eh, kemudian nyarinya orang yang super power gitu superman gitu it, it, apa namanya itu nggak mungkin nah that's why seorang talent acquisition itu adalah seorang yang bisa convince both convince people sorry both convince candidates untuk bisa bekerja di perusahaan kita dan juga bisa convince hiring manager untuk meng hire talent yang kita berikan ke dia So uh, mengidentifikasinya adalah uh, ini ini untuk menjawab identifikasi. Nah, ketika tadi sudah dapat nih key points-nya, kita udah deal dengan hiring manager kita. Uh, kemudian kita carilah di talent pool yang kita punya. Bisa saja itu dengan cara mengadvertising um, opening yang kita punya. Biasanya kalau teman-teman ada di jar jarkoman nih lagi buka nih di Schneider misalnya FSR. Atau mungkin nanti kita pergi ke kampus untuk minta tolong posternya ditampilin dan segala macam. Atau bahkan yang sekarang selalu kita lakukan adalah kita cari di LinkedIn. Jadi LinkedIn itu, itu semua perusahaan sekarang sedang banyak uh, menggunakan LinkedIn. Mostly, mostly semua perusahaan itu menggunakan LinkedIn. So, tips buat teman-teman yang uh, memang mau uh, profilnya itu dilihat oleh rekruter, tolong di-update LinkedIn-nya dan di update-nya itu jangan sebatas update ya, tapi di isi full gitu. Headernya, fotonya, and then uh, brief about yourself-nya, and then uh, your apa namanya uh, experience. Experience itu enggak cuma di ditulis ya misalnya steering committee SRI. That's it. No. You need to put your apa namanya uh, job desk juga di sana, your achievement di sana segala macam. Jadi kalau misalnya recruiter nanti lihat itu juga oke, okay, this profile is a uh, match for me. Karena pertama kali yang kita lihat dari talent ya mau nggak mau adalah profil mereka, either itu CV atau eh uh, profiling in mereka gitu. Jadi kalau memang ternyata informasi yang ada di CV kita atau di eh uh, profile talent, sorry, profile in, link in talent kita nggak nggak cocok, sorry, bukan bukan nggak cocok ya, nggak full gitu, nggak lengkap, Ya kita juga akan susah gitu mengakses talent ini jadi orang yang cocok dengan posisi kita apa enggak. Nah ini semoga menjawab juga eh, pertanyaan menjadi talent acquisition yang baik dan efektif ya. Karena eh, kalau tadi ya eh, meeting dengan hiring manager itu tidak kita lakukan atau kita lakukan tapi tidak tuntas, kita nggak akan jadi TA yang efektif. Kenapa? karena kita akan akan memberikan profil yang pasti nggak cocok gitu dengan dengan beliau atau justru malah kita berkutat di talent pool kita kemudian kita nggak menemukan orang yang cocok karena memang karena di market nggak ada gitu contohnya gitu ini 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 pengalaman pribadi saya dan itu proses belajar ya maksudnya nggak uh, nggak 100% saya pun sekarang nggak uh, mengalami hal itu tetapi itu proses belajar yang harus kita uh, apa ya kita alami lah di dalam proses di pekerjaan ini gitu. So semoga menjawab dan kalau memang uh, Aulia apa namanya Aulia Rahma ini pengen jadi TA, go for it. Thank you. Ya terima kasih Pak atas jawabannya dan terima kasih untuk Aulia atas pertanyaannya. Oke terima kasih teman-teman semua. Ternyata pertanyaannya sangat banyak banget dan teman-teman juga sangat antusias dalam bertanya. Tapi teman-teman sayang banget nih karena keterbatasan waktu. Jadi kita hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir karena masih banyak event-event lain yang akan diadakan oleh SRITS yang nantinya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Gitu. -teman. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi pada siang hari ini. Yang pertama adalah perusahaan Electrical Schneider merupakan perusahaan dengan teknologi inovator yang memiliki fokusan di energi otomasi dan manajemen energi yang beroperasi lebih dari 100 negara. Tujuannya adalah memberdayakan dan memanfaatkan energi, serta memastikan bahwa kehidupan orang dimanapun orang itu berada, tetap baik-baik saja. Nah, dalam memilih orang, Skinheader memiliki anggapan bahwa great people make a great company, sehingga orang-orang itu harus memiliki ketiga nilai ini. Yang pertama adalah meaningful, inclusive, dan empower. Meaningful sendiri itu adalah orang, setiap orang memiliki value dalam bekerja sehingga memberikan kemanfaatan dalam kerjanya. Yang pertama hal, eh, hal itu dicontohkan dengan cara education development, sustainability by access to energy action, and green manufacturing. Nah, yang kedua adalah inclusive atau mampu menempatkan diri. Inklusif merupakan eh, dimana eh, seorang itu mampu menempatkan dirinya dimanapun ia berada gitu. Mampu menempatkan diri eh, atau memasukkan diri ke sesuatu atau perusahaan itu gitu. Nah, inklusif sendiri itu eh, dicontohkan dengan global citizenship experience, enjoying flexibility at work, dan embracing diversity. Dan yang terakhir adalah empower. Empower ini seperti open talent market, terus commitment to innovation dan accessible leadership. Nah, bagaimana sih cara menjadi untuk cara menjadi good talent berdasarkan perspektif dari Schneider? Yang pertama adalah ability, yaitu mampu untuk mengeksekut secara efektif. Yang kedua, mempunyai digital mindset dan think strategically. Yang kedua adalah agility, mampu berinovasi, memiliki curiosity atau keingintahuan, terus uh, always learning dan collaborating, lalu manage ambiguity and change. Yang ketiga adalah ambition. Adalah yaitu open open to new challenge, challenge dan high in high performance dan yang terakhir ada resilient dan tenacious. Nah, untuk mencapai itu semua kita harus ngapain gitu? Yang pertama adalah do not stop and keep learning. Yang kedua, create your own portfolio dan yang ketiga, build your network gitu nah e, karena materi dan sesi tanya jawab sudah selesai teman-teman maka saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Pak Zanwar Galang Buwana selaku materi yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa dan insightful bagi kita semua serta e, saya ingin berterima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam zoom ataupun melalui youtube dengan antusias antusiasis antusiasme yang luar biasa dan semoga materi yang diberikan oleh Pak Galang, Pak Galang bermanfaat dan memberi insight baru untuk teman-teman semua. Saya Muhammad Arif Laksono yang memandu acara pada materi pertama izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata atau perilaku saya memohon maaf. Terima kasih teman-teman sampai jumpa di event-event selanjutnya dari SRI dan jangan lupa untuk mengisi lembar feedback. Lalu untuk Pak Galang mungkin saya kembalikan ke MC untuk penyerahan penghargaan atau plakat. Dipersilakan Syifa Terima kasih Pak Galang. Oke, okay, terima kasih banyak Mas Arief. Gimana nih teman-teman, insightful banget ya materinya. Semoga ilmunya tersampaikan ke teman-teman dengan baik dan dapat diimplementasikan di kehidupan teman-teman ke depannya. Dan untuk Pak Galang, kami ada sedikit kenangan-kenangan nih Pak um, yang akan langsung ditampilkan oleh operator kami Pak. Bisa langsung ditampilkan saja Mas Operator. Nah ini dia. Uh, sudah terlihat ya Pak? Thank you teman-teman. Oke, okay, nah sebelumnya nih Pak kita uh, um, mohon kesediaan Bapak untuk berfoto sebentar Pak sebagai bentuk dokumentasi, ya. boleh ya Pak? Oke. Okay. Oke, okay, operator sudah siap. Oke. Tiga dua satu. Sekali lagi ya teman-teman. Tiga -teman. dua satu. Oke, yaudah. terima kasih banyak ya Pak Galang sudah mulai waktu untuk kami. Thank semoga you, kita teman dapat teman. bertemu di lain waktu. Terima, ya, kasih, ya. terima kasih Pak Galang, kasih. semoga bermanfaat ya. Thank you, amin. Terima kasih Pak Galang. Ya, Pak. bye. Ya. Yeah. dan uh, untuk teman-teman aku mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk mengisi link feedback yang telah dikirim operator dalam kolom chat ya. Nah sekarang uh, kita langsung aja masuk ke sesi 2 yang uh, aku mau ingetin lagi nih, sekali lagi. Jadi, sebelum kita masuk ke sesi dua, teman-teman yang di YouTube uh, diwajibkan untuk masuk Zoom dan merename namanya menjadi uh, nomor breakout room yang dipilih, underscore, nama panjang. Oke? Okay? Aku ulangin lagi sekali lagi ya. Jadi, untuk format namanya harus uh, nomor breakout room yang dipilih, underscore, nama panjang. Oke? Okay? Aku beri waktu dua menit untuk teman-teman untuk ganti dan uh, mas, mas operator untuk menyiapkan breakout room-nya. Oke? Okay?